Menjadi seorang profesionalista yang tepat dari sudut visualnya memerlukan anda, Cik Puan yang saya hormati sekalian, mempunyai set pakaian yang baik dan menepati mesej yang mahu disampaikan. Untuk itu, untuk video kali ini, kita akan membincangkan 3 kategori pakaian yang perlu dimiliki oleh Cik Puan. Kategori pakaian yang pertama, mahu tidak mahu akan ada pertemuan formal, pertemuan rasmi yang akan dihadiri oleh Cik Puan. Bukan? Kita akan bertemu dengan pelabur, kita akan bertemu dengan pelanggan yang berpotensi membeli secara besar amount daripada kita. Untuk itu, Cik Puan memerlukan pakaian yang saya kategorikan, kategori pertamanya, kategori pakaian formal. Apakah itu pakaian formal? Pakaian formal adalah pakaian rasmi. Pakaian yang tidak boleh diolok-olokkan. Pakaian yang membawa mesej bahawa Cik Puan serius. Cik Puan berkredibel. You are powerful. You are responsible. You are respected. Untuk itu, apakah yang perlu ada? Secara umumnya, Cik Puan perlu memiliki suit ataupun blazer di mana warnanya tidak boleh terlalu pelbagai. Matchingkan ataupun sepadankan blazer tersebut dengan kain, dengan skirt, dengan seluar dan limitkan ataupun hadkan penggunaan warna. Dari sudut jahitan ataupun potongan pakaian, perlulah sangat konvensional. Pakaian formal bukan pakaian untuk bergaya, berfashion ataupun trendy. Pakaian formal adalah pakaian konvensional yang mahu menampilkan diri kita seorang yang berkaliber. Set pakaian kedua yang perlu dimiliki oleh Cik Puan adalah set pakaian yang saya sebut sebagai pakaian semi-formal. Semi-formal membawa maksud separuh formal. Apabila separuh formal, maka bolehlah kita definisikan pakaian tersebut sebagai pakaian yang fleksibel. Sebagai contoh, kita ambil pakaian formal tadi, kita tanggalkan jaketnya, kita bolehlah pakaikan hanya blouse sahaja dengan lengan panjang, dengan skirt, dengan tudung yang boleh ada sedikit corak dan warna, namun masih lagi kelihatan lebih banyak sisi profesional Cik Puan. Tujuan kita tampil dalam pakaian semi-formal ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahawa kita bukanlah orang yang terlalu serius. Sekiranya satu pertemuan itu, pertemuan yang membincangkan topik-topik yang sangat berat, tetapi diadakan di suasana yang agak santai seperti restoran, pakaian semi-formal ini selayaknya digayakan. Oleh sebab itulah, jangan hanya ada pakaian formal sahaja. Pakaian semi-formal perlu ada supaya Cik Puan tidaklah kelihatan serius sepanjang masa. Tampilkan sisi fleksibel itu agar kita dilihat sebagai seorang yang boleh menampilkan diri dan menyesuaikan diri mengikut keadaan yang sesuai. Set pakaian ketiga yang perlu dimiliki oleh Cik Puan adalah set pakaian yang saya panggil sebagai set pakaian casual. Set pakaian casual ini menunjukkan bahawa kita seorang yang relax. Walaupun berbincang tentang hal-hal yang mungkin sahaja topiknya berat, tetapi kita mampu menunjukkan bahawa kita ini adalah seorang yang santai juga. Sekerana dalam perbincangan formal, mungkin sahaja pakaian itu menuntut kita untuk nampak lebih kredibel. Tetapi dalam perbincangan santai di mana kita membincangkan tentang isu-isu yang berkemungkinan sahaja tidak ada kaitan dengan pekerjaan kita, tapi masih mahu menunjukkan bahawa kita seorang yang mudah didekati, set pakaian casual lah yang Cik Puan perlu ada. Sebagai contoh, set pakaian casual adalah seperti blouse yang mempunyai perincian yang sedikit lebih di tangan ataupun di bahu, skirt yang ada corak-corak ataupun gaya tudung yang mungkin lebih trendy. Di sinilah di mana Cik Puan boleh jadi sedikit fashionable. Dan set pakaian casual ini tidak perlulah ada begitu banyak. Kerana sebagai seorang profesionalista, komponen pakaian dari sudut peratusnya, saya anggarkan Cik Puan akan memiliki set pakaian formal sebanyak 60%. Set pakaian semi-formal mungkin sahaja di sekitar 30%. Dan hanya 10% sahaja pakaian-pakaian casual. Kenapakah kita perlu memiliki ketiga-tiga set ini? Kerana kita perlu menonjolkan diri kita bukan sahaja seorang yang profesional dari sudut penampilannya, tetapi mesej kita boleh diselarikan dengan keadaan, tempat, tujuan kita bertemu seseorang. Namun dalam ketiga-tiga situasi, saya mahu tekankan kekemasan adalah keutamaan. Jangan sama sekali kita memakai pakaian yang casual lalu dibiarkan secara keseluruhannya kelihatan begitu selekeh dan itu adalah kesalahan. Baiklah, 3 pakaian tersebut perlu Cik Puan miliki untuk menampilkan diri sebagai seorang profesionalista.